di Dewi Ranta. Balik lagi bersama saya Dono Pradana dan juga Dayat Kaget. Dayat ya? Ini sama Laza pastinya. Di acara ini seperti biasa kita akan membahagiakan orang karena konten ini adalah konten paling terpuji se-YouTube. Nah, tidak ada konten lain, kita tidak pernah bagi-bagi sampah dalam bentuk bingkisan. Alah, kalau nggak lucu ya kita nggak lucu, nggak pakai. Kapan kita senatural mungkin ya. Apa yang kita mulai dengan tulus akan diterima dengan tulus. Di konten ini kita nggak mencari lucu, kita mencari sebuah pahala. Itulah kenapa konten ini sangat terpuji. Dan untuk episode kali ini, episode ke-6, siapa bintang tamunya? Belum. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat siapa orang. Aku Niar, usia 29 tahun dari Surabaya. Lo. Yuk, kuat. Yuk, puasa bulan ini, yuk. Gatel aku mau bebas nyebut. Kita sudah kedatangan dengan rantau intinya. Dan yang ini perempuan. Iya, Pak. Buat tuh saya kira ya, Pak. Keliru. Nah, nama siapa, Pak? Niar. Niar. Mbak Niar asli mana? Aku asli Surabaya, tapi aku lagi kangen. Aku juga kangen sih. Sepin meluk aku ya, Pak. Nah, langsung wingi kepengin jambak, tak jambak, iki tak jambak. Oh, aku semaput. Mbak Niar. Ini kan Mbak Nia asli Surabaya, nggak punya desa? Aku ada sih desanya itu diriku ya, tapi aku sering kesana. Di mana? Di Pekalongan. Kota Batik? Batik di Pekalongan. Batik Pak Haji? Batuk! Batuk. Jadi Mbak Nia ini nggak punya desa, tapi nggak masalah untuk kali ini ya. Mbak Nia, ada rindu sesuatu nggak? Licin. Belut ya, belut kan licin kan ya. Iya. Jadi gini Mbak Nia, jadi kita itu mengundang umat rantau sebutannya untuk kita senengi. Jadi di kampung halamannya dia nggak bisa pulang karena kondisi lagi kayak gini. Kita senengin, kita bahagiain, entah dia pengen apa, dia kangen sama apa gitu. Pokoknya kita wujudin deh. Kalau Mbak Nia sendiri, apa sih yang kangenin dari Pekalongan itu? Aku lagi kangen orang tua. Bapak atau ibu yang kangenin? Dua-duanya. Emang bapak ibu tuh orangnya kayak gimana sih? Kedua orangnya penyayang banget. Aku juga sayang sih. Maksudnya? Iya benar. Kalau misalnya sama aku tuh ngelindungin banget. Kalau aku kenapa-kenapa, luka dikit aja langsung, misalnya di kakiku ada luka, langsung dibetulin. Sebelah kan? Ini nih. Jadi bapaknya Mbak Niar ini adalah sosok seorang yang pelindung. Jadi bapaknya Mbak Niar ini Charles Puyol kan ya? Tapi kan bapaknya sampai semadap, Pak. Melindungi kalau misalnya aku jalan, kalau aku punya cowok gitu, aku dilarang. Jadi harus sama bapak ikutnya gitu. Pacaran ya harus sama orang tua. Oh, asli ini nyenengin gitu. Bapak. Daniar sendiri, kegiatan apa sih yang dikangenin sama bapak? Aku biasanya nih kalau di rumah pijet-pijetan. Karena aku suka capek, dikit-dikit manja. Aku capek, bapakku langsung pijetin. Bapakmu kan? Iya. Saya bayar dulu. Aku bapak. Biasanya aku sudah dari bapak kok. Aku bengkemis nganti uli. Tapi itu kok sopan ya, kata kok aku? Iya. Tapi yang sangat aku udah di bapak. Wah, murah ya. Belum, raiku dewasa banget loh.
Bahasa gatel lah. Coba sih, mendingan aku dari bapak, aku penjumat ngaji kok. Malah wayangmu jadi ibu sih. Mau bapak ya? Ini udah menjenti buka, surat perjanjiannya itu ya. Setiap adegan kangkangan dengan orang tua, Dono menjadi bapak, Firza menjadi ibu. Bapak-bapak, terus kalau misalnya bapak semua, ibuku siapa? Botol lagi like, loh. Loh, aku soalnya biasanya itu mandi bareng, terus cuci baju bareng sama ibuku. Sama ibuku. Oh, jangan, jangan. Pak arek kangen mbak umma mbak ibu lon ini ibu kalah gede apa yang gede? Kayak kata itu lho kayak ketemu orang tua iya masih aku ya kangen sampai awakmu niar anakku kok bisa lho bapak gak seneng itu gak seneng apa sih kok cemburu sama aku. Aku udah main bahasa loh. Temanku menyenyek loh. Kira-kira naik kan. Lagi anakmu nang Surabaya lah aku Tony. Kerja loh bu. Pak. Bapak dong. Soalnya kan mau ibu royal am. Terus nang kono kerja apa saiki? Buka butik pak. Buka butik. Betul apa ngono iku? Betul baju, kayak gini loh pak, anak pendek. Ah macam-macam pak, ini sih diumbar dagangan ini. Pokoknya ku. Pak, kok hiya apa sih? Iki sih digolek di saat pandemi. Masker, masker, paparnya teles loh. Aduh pak, teles kan. Lo kan netes lo neng dada lo niar wis boyonan kene ae ngewangi bapak ibu tahun tuh menceritakan bisa aku ngine pak apa ya pak kangen anaknya aja nih pak gua nangkinnya yang ngewangi bapak ibu lagian sampai mulai nangkinnya apa sih sih pak kangen bapak ibu aku kangen di bubuknya mesti aku kan busa karo bapak ibu yaudah ayo bubuk lapo mbak mbak ayo tadi pepe ayo busa, cuma kacang busa kok blok. Malah langsung sakit. Cepetan. Apa itu? Wah, ada kok mesti jatuh karena kecil itu, wek. Aku ngalah di kamera ini. Hai! Kau sampai lagi. Mungkin aku bapak menek wis ngamuk. Gak seneng aku. Ini kuping aku tak jalan, ini kuping aku. Nih ya. Bien, amat mengurung lahir itu. Ibu tahu di garap wong limo. Loh, wah, gak apa-apa dah. Garap apa? Ibu njaluk ibu wong loro. Garap apa iku? Belajar kelompok, Pak. Oh, pikiranmu lho, tugase ku angel. Aku sisi. Tuh, Pak, ibu kan. Ibu. Nurukno anak kok niat. Blok. Aku lah pengen dusel, saya kawan dusel. Makan nih.
wis bubu oh tak kayak cerita ya napi tak pak Sergio dan Michelle akhirnya mereka bertemu kembali setelah pulang kantor. Mereka mencoba bercumbu sekuat tenaga. Lalu Sergio secara perlahan mengelus-ngelus lengan mengelus lengan Michelle. Lalu Michelle membuka semua pakaiannya. Lalu Sergio terus pak melancarkan rudalnya. Halah tae cok gatel. Fir! Mbak. Iya. Sepurane. Metu didik emang. Aku gak delok. Lalu telas ke plus. Kurang lho, Mbak. Keram. Bedok. Keram sih, Kang. Kok bisa, Nur? Gatel. Gak baik-baik ancuk. Metu aku tak siti. Tak tau ngabeng. Anjir kan pengen dong. Rancur po, aku ngetok noiki lo kotoranku dalam tubuh itu. Oh, virus-virus nang kita tono kape. Mensucikan diri. Aduh sih, wes pokoknya lain kali nggak usah lah. Kalau bintang tamu kau yang ini kau ini, halah, nggak masuk. Tak kuat bro, sumpah nggak kuat. Jadi kita akhiri episode 6 kali ini bukan karena selesai karena kita nggak kuat, ya wes. Terima kasih buat semua umat rantau yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa tetap saksikan konten Demi Rantau di channel Majelis Lucu Indonesia bersama saya Firza Falaza dan saya Dono Pradana. Terima kasih buat Mania. Sama-sama. See you.